Sobat GM. Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Perlu publik ketahui bahwasanya pembuatan KF-21 Boramai antara Indonesia dan Korea Selatan bukan hanya proyek pertahanan semata. Jet tempur ini bakal menjadi dagangan utama Indonesia dan Korea Selatan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Apalagi KF-21 Boramai disinyalir akan menjadi jet tempur berharga murah sehingga Indonesia dan Korsel bisa menjualnya dengan mudah. Saking canggihnya mampu melakukan manuver tanpa menggunakan pilot alias sistem AI. KF-21 Boramai juga bisa dibekali rudal anti kapal naval strike missile yang mempunyai kemampuan siluman. Walau masih akan ada lagi pengembangan lebih jauh, KF-21 Boramai juga bisa meluncurkan rudal hipersonik ke depannya. Jangkauan rudal hipersonik HGV sendiri bisa sangat jauh, tapi sayang sekali Korsel malah pernah menjelek-jelekkan minyak sawit Indonesia yang katanya menyebabkan kolesterol. Korsel harus jilat ludah sendiri di mana mereka membutuhkan peran Indonesia apabila ingin KF-21 Boramai laku keras. Pasalnya Indonesia memegang peran kunci penjualan KF-21 Boramai di mana marketing Jakarta lebih bagus daripada Korsel. Apabila penjualan seret, maka 1.600 insinyur KAI Korsel akan jadi pengangguran. Mereka bisa jatuh miskin apabila proyek tidak jalan gara-gara Indonesia mundur dari ini. 1.600 insinyur Korea berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi jika pembangunan dasar selesai cepat atau lambat, mereka akan kehilangan pekerjaan. Mau nggak mau, Korsel harus baik-baik kepada Indonesia apabila mereka ingin KF-21 Boramai sukses ke depannya.